Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Syahadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rekan-rekan sekalian, melanjutkan pada pertemuan yang sebelumnya, maka kita pada hari ini atau pada sesi ini kita akan membahas terkait tentang khiyar. Masih dalam cakupan konsep umum akad dalam fikih pertemuan kedua. Niatul yang sudah kita pernah bacakan, kita di posisi khiyar pada hari ini untuk menyelesaikan pembelajaran kita. Baik, maka kita akan membahas tentang khiyar. Apa tuh khiyar dalam jual beli? Maka khiyar ini secara bahasa adalah pilihan. Jadi kata-kata khiyara. Khiyara atau khiyara. Bisa juga seperti itu. Wa aidan al-ismu min al-ikhtiyar. Khayyarahu baina syai'in au fawwada ilaihi al-khiyar. Maksudnya, ya intinya pemilihan lah, ada pilihan. Diberikan pilihan di antara dua hal dan berikan fawwada kesempatan untuk memilih. Secara fikih, khiyar ini oleh ulama-ulama fikih menyatakan apa? Hak yang dimiliki oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk memilih antara dua hal. Artinya apa? Baik untuk melanjutkan dan menyelesaikan akad atau membatalkannya. Ini yang dimaksudkan dari khiyar. Jadi khiyar ini adalah opsi pilihan bagi kedua belah pihak mau dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. An yakun li ahadil aqidaini au li kilayhima al-haqqu fi ikhtiyari ahadil amrayni imma imda'ul aqdi wa tanfidhihi wa imma fasquhu wa rafa'ahu min asasihi. Ini juga sama pengertian seperti itu. Hak pilih bagi seluruh salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melaksanakan atau membatalkan transaksi tersebut yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi ini menurut Syekh Wahbah Zuhaili. Nah, ulama fikih ini berselisih terkait tentang jumlah khiyar. Coba kita lihat misalkan, mazhab Hanafi menjabarkan khiyar itu ada 17 jenis. Jadi khiyar ini sampai 17 jenis. Sementara Imam Malik itu mengkelompokkannya dua pembagian besar. Sedang Imam Syafi'i mengelompokkan dua bagian besar, tapi dua ini nanti diturunkan sampai 16 jenis khiyar yang sah. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan 8 jenis khiyar. Nah, ini yang banyak sekali jenis-jenisnya oleh ulama mendefinisikan terkait khiyar tersebut. Tapi nanti kita akan bahas yang paling tanda kutip detail dalam jual beli itu hanya 5 saja. Nah, ini dalam mazhab Hanafi, ini ada banyak sekali, ada 17, ada khiyar syarat, khiyar ru'yah, khiyar aib, khiyar sifah, khiyar naqd, khiyar ta'yin, khiyar ghabn, khiyar taghrir, khiyar kamiyah, khiyar istihqaq, khiyar taghrir fi'li, ada kashfu al-hal, ada khiyar khiyanah dalam merubahah, ada khiyar khiyanah dalam tauliyah, memisahkan transaksi dengan kerusakan sebagian barang yang dagangnya, terus membolehkan akad fuduli, terus barang dagangan memiliki kaitan dengan hak orang lain, dengan sebab disewakan atau digadaikan. Ini banyak sekali yang diterangkan oleh mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Maliki menyatakan cuma ada dua dan bagian yang besar, yaitu khiyar tarawi dan khiyar naqisah. Tarawi maksudnya apa? Memperlihatkan atau melihat untuk kedua belah pihak atau yang lainnya. Terus khiyar ini adalah khiyar syarat yang dimaksudkan adalah lafal khiyar ketika disyaratkan, dinyatakan secara umum. Sedangkan khiyar naqisah yaitu khiyar yang penyebabnya adalah kekurangan ya dalam barang tersebut, dalam barang dagangannya seperti cacat dan istihqaq. Dan disebut juga hukmi karena ia menyebabkan adanya hukum. Jadi naqisah karena ada hukum di situ. Ada barang cacatnya dan sebagainya. Ini kalau pembagian dari mazhab Maliki. Kalau pembagian dari mazhab Syafi'i itu dua dan nanti diturunkan menjadi 16 yang sah, yang sahih. Yaitu ada dua, yaitu khiyar sahih dan khiyar naqisah. Tasahih apa yang diberikan oleh kedua belah pihak pelaku akad dengan pilihan atau keinginan mereka tanpa bergantung pada kehilangan suatu hal dalam barang dagangan. Sebabnya adalah tempat dan syarat. Jadi tasahih ini maksudnya ada tempat dan syaratnya yang ini menjadi khiyar tersebut. Sedangkan naqisah sebabnya yaitu apa? Perbedaan lafal atau taghrir dalam bentuk perbuatan atau kebiasaan. Kan ada taghrir di sana dan sesuai dengan perbuatan dan kebiasaan yang berlaku di satu tempat.
Jenis khiyar dalam mazhab Hambali ini ada 8, yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar ghabn, khiyar tadris, khiyar aib, khiyar khiyana, khiyar perselisihan dua pelaku akad dalam harga, khiyar perselisihan penyewa dan yang menyewakan upah, dan khiyar pemisahan transaksi. Ini dalam mazhab Hambali. Tapi kita akan bicara di ketentuan khiyar. Maka bagaimana ketentuan khiyar? Maka masa khiyar ini ulama berbeda. Ada 3 pendapat ulama terkait tentang masa khiyar. Temponya berapa? Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Zuhair dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa mensyaratkan masa yang diketahui dan tidak lebih dari 3 hari. Itu artinya boleh. Artinya sesuai dengan ketentuan dan tidak lebih dari 3 hari. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa khiyar tidak boleh lebih dari 3 hari. Dari mazhab Syafi'i, khiyar tidak boleh tanda kutip masanya lebih dari 3 hari karena itu adalah gharar, sedangkan khiyar yang kurang dari 3 hari adalah rukhsah, itu boleh. Ulama Hanabilah membolehkan mensyaratkan masa yang diketahui sesuai dengan kesepakatan. Boleh. Tidak cuma 3 hari, tapi sesuai dengan kesepakatan, mau berapa hari antara penjual dan pembeli, sebentar maupun lama. Tergantung kesepakatan dari kedua pihak. Ulama Maliki yang menyatakan pendapat, yaitu khiyar boleh dengan jumlah waktu yang dibutuhkan. Butuhnya berapa? Kalau inspeksi barangnya sampai 1 bulan, ya 1 bulan boleh. Itu dalam mazhab Maliki. Tapi di sini ada perbedaan disesuaikan dengan barang yang diperdagangkan. Buah-buahan yang tidak dapat bertahan lebih lama 1 hari, maka tidak boleh memilih khiyar lebih dari 1 hari. Baju, binatang, tunggangan, itu 3 hari. Sedangkan rumah dan sejenisnya itu butuh waktu khiyar selama 1 bulan dan sebagainya. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan untuk melihat, menginspeksi barang tersebut. Nah, ketentuan yang kedua yaitu pembatalan khiyar. Bagaimana? Pengguguran secara jelas. Ketika terjadi pengguguran secara jelas dari kedua belah pihak atau satu pihak, maka tentunya khiyar ini akan berakhir. Maka seseorang menyatakan saya gugurkan hak khiyar saya, artinya dia sudah mengucapkan keguguran akan hak khiyar dia, maka tidak ada khiyar baginya. Atau saya membatalkannya, atau saya memenuhi jual beli ini dan sebagainya, itu artinya pengguguran jelas terkait tentang khiyarnya. Yang kedua, pengguguran dengan isyarat atau dalalah. Isyarat pembeli yang memiliki hak khiyar, barang dagangan ada di tangannya, kemudian ia menawarkannya untuk dijual, maka hak khiyarnya gugur. Karena penawaran yang dilakukan pembeli pada barang dagangan untuk dijual, berarti dia memilih untuk memilih barang tersebut, dan kepemilikan ini terjadi dengan menggugurkan khiyar. Itu kalau dia dengan isyarat bahwasanya melanjutkan lagi, maka tidak ada khiyar baginya. Membatalkan khiyar secara darurat. Misalkan, secara darurat bagaimana? Berakhirnya masa khiyar. Masanya habis dan salah satu pelaku tidak memfasakhnya. Jadi tidak mencabut diri, tidak menggugurkannya, maka artinya ini masih berlangsung. Maka waktu khiyarnya sudah selesai, masih gitu. Meninggalnya orang yang memiliki hak khiyar. Hak khiyarnya habis karena dia meninggal. Sesuatu yang disamakan dengan kematian, yang artinya sakit, koma, yang disamakan seperti orang meninggal. Terus rusaknya barang pada masa khiyar. Masa khiyar berlaku, tapi barangnya rusak. Tuduhan cacat pada barang, ini juga termasuk membatalkan khiyar secara darurat. Nah, khiyar yang dalam jual beli ini macam-macamnya, biasanya dipakai hanya 5 ini. Khiyar majlis, khiyar aib, khiyar ru'yah, khiyar syarat, sama khiyar ta'in. Kita lihat pertama khiyar majlis. Khiyar majlis ini yang paling masyhur, yang paling tanda kutip jelas ya. Yaitu apa? Hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih dalam majlis akad atau di ruangan toko dan belum terpisah badan, belum terpisah satu dengan yang lain. Maka di sini ada periwayatan dari Imam Bukhari dan Muslim dari Hakim bin Hazm. An Hakim bin Hazm an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al bay'an bil khair ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bay'ihima wa in kadaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Ini disebutkan 2 orang yang melakukan jual beli itu boleh melakukan khair selama belum terpisah, ma lam yatafarraq. Terus jika keduanya benar-benar artinya jujur dan jelas menerangkan, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Nah, jika mereka menyembunyikan katama, kalau di situ mereka kadzaba wa katama, berdusta dan menyembunyikan, maka muhiqat barakatu baihima, maka kedua belah pihak akan dihancurkan, dimusnahkan keberkahan dalam jual beli mereka. Muhiqat barakatu baihima. Yang kedua, khair aib, yaitu apa? Hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang dijual belikan. Karena ada cacat, maka ada khiyar. Dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Jadi memang pemiliknya tidak tahu juga kalau ada cacat di situ. Nah, ini bagaimana? Maka boleh khiyar ketika mendapati
cacat di dalam barang tersebut. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, 'Al muslimu akhul muslim, wa la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bay'an fihi 'aibun illa bayyanahu lahu." Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa ghairuh. Ya, dan gini. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al muslimu akhul muslim." Seorang muslim itu adalah saudara muslim. Jadi, sesama muslim itu bersaudara. "Wa la yahillu li muslim," dan tidak halal bagi seorang muslim, "ba'a min akhihi," yaitu menjual kepada rekannya, saudaranya, "bai'an," satu perdagangan, "fihi aibun," yang mana barangnya itu ada aibnya, "illa," kecuali, "bayyana lahu," kecuali dia yaitu menerangkan aib tersebut kepadanya. Ini khiyar aib, artinya kalau ada aib boleh untuk melakukan khiyar. Khiyar ru'yah, ro'a yara ru'yatan, artinya melihat, maksudnya apa? Yaitu bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap satu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jadi ketika akad berlangsung, si pembeli ini belum melihat barangnya, maka akhirnya timbul di sana khiyar ru'yah. Kalau belum melihatnya, maka dia masih punya khiyar ru'yah sampai dia bisa melihatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "An mahkumin uraf al-hadis ila Nabi SAW maqal, man ishtara syai'an lam yarahu fa huwa bil khiyari, idza ra'ahu in syaa'a akhadahu wa in syaa'a tarakahu." Ad-Darul Qutni. Jadi nyatakan, barang siapa membeli sesuatu yang dia belum melihatnya, maka fa huwa bil khiyar, maka dia punya hak khiyar. "Idza ra'ahu," kalau dia sudah melihatnya, sampai dia melihat barangnya. "Kalau syaa'a akhadahu," kalau dia berkehendak maka dia mengambilnya. "Wa in syaa'a tarakahu," dan juga dia boleh meninggalkannya. Dan ada kasus yang lain juga, yang ini juga dinyatakan dalam hadis, sebagaimana Utsman bin Affan dengan Thalhah jual beli, maka Thalhah jual beli tanah ya, Thalhah akhirnya menyatakan, "Maka sebelum aku melihat tanahnya, maka aku punya khiyar, namanya khiyar ru'yah, khiyar untuk melihatnya dulu." Khiyar syarat, ini apa maksudnya? Yaitu khiyar yang dijadikan syarat oleh kedua belah pihak, pembeli dan penjual, atau salah satu dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akad tersebut. Agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat ini yang paling lama atau diminta paling lama itu 3 hari. Yang tadi bahas di awal seperti tadi. Maka dalam hadis Rasul dinyatakan apa? Qala Nabi SAW, "Idza anta bay'ta faqul la khibala, summa anta fi kulli sil'atin iba ta'taha bil khiyari 3 layalin, fa in radita fa amsik, wa in sakhitta fardudha ala sahibiha." Rawahu Ibnu Majah. Ya, dan gini. Nabi SAW pernah bersabda, apabila kamu menjual, maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. La khabal, jujur. Jadi harus jujur, jangan menipu. Terus jika kamu membeli sesuatu, maka engkau mempunyai hak pilih selama 3 hari. Jika kamu rela, maka ambillah, tetapi jika engkau tidak rela, maka kembalikanlah kepada pemiliknya. Maka di sini sebutkan syarat 3 hari. Itu diperbolehkan. Yang tadi kita bahas juga, di antara beberapa mazhab, boleh membolehkan dengan sesuai kebutuhan atau dengan kesepakatan kedua belah pihak. Khiyar ta'yin. Khiyar ta'yin maksudnya apa? Hak pilih bagi pembeli untuk menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Atau dalam istilah lain, yaitu apa? Jenis khiyar yang terjadi jika pihak dalam kontrak setuju untuk menunda penentuan objek penjualannya yang harus ditentukan dengan jangka waktu yang diketahui. Memberikan pilihan untuk menentukan objek untuk salah satu dari mereka. Misalkan contoh, jika seorang beli sebuah gaun yang tidak ditentukan dari 2 atau 3 macam, di mana ia memiliki pilihan untuk mengambil mana yang dia inginkan dan waktu 3 hari. Artinya, menentukan ta'yin. Kalau misalkan contoh, ibu-ibu misalkan beli baju untuk anaknya tapi masih ragu ini mau yang mana, ukuran misalkan S atau M atau L, akhirnya ada 3 barang baju dibawa ke rumah, dan akhirnya dipilih mana yang tanda kutip diinginkan oleh ibunya sesuai dengan nomor atau ukuran untuk anaknya. Nah, menurut mazhab Hanafi khiyar ta'yin ini diperbolehkan, sahih. Tapi menurut jumhur ulama, jumhurul fiqih menyatakan tidak menerima keabsahan khiyar ta'yin sebagaimana diungkapkan oleh ulama Hanafiyah, karena dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Dalam persoalan khiyar ta'yin di mana kualitas belum jelas, maka ia termasuk kategori jual beli ma'dum, yaitu belum jelas identitasnya, dan ini dilarang syara'. Ini menurut pendapat dari ulama-ulama fikih. Nah, saya kira cukup untuk khiyar pada kesempatan kali ini, kita nanti lanjutkan kepada taqabud. Aku qul hadza subhanallahi bihamdika syada la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.